Halo guys, lagi pada ngapain nih? Kalau kamu lagi nyari tempat jalan-jalan, kamu lagi ada di channel yang tepat. Yuhu, Bikin Betah ID balik lagi nih, dengan rekomendasi tempat liburan yang bikin betah pastinya. Ayo, ada yang udah bisa nebak belum nih? Kira-kira ini jalan kemana ya? Yaudah, yuk ikutin terus ya. Eits, sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk sama-sama kita bangun channel ini, karena dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk memberikan manfaat, informasi, dan hiburan bagi setiap orang. Kali ini tentunya masih di kawasan Jakarta. Bicara mengenai ibu kota, juga bicara mengenai sejarah kan? Ya, Jakarta menyimpan segudang tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya, Museum Taman Prasasti, yang menjadi ikon sejarah dan cagar budaya pada masa peninggalan Belanda. Yuk kita intip lebih dalam tentang keunikan dari tempat wisata ini. Museum Taman Prasasti terletak di Jalan Tanah Abang nomor 1, Jakarta Pusat. Seperti biasa, jangan lupa untuk scan peduli lindungi dulu ya guys. Setelah itu, kita diminta untuk isi buku tamu. Oh iya, untuk masuk ke museum ini ada HTM-nya juga ya. Dewasa dikenakan tarif tiket seharga Rp5.000, sedangkan mahasiswa Rp3.000. Dan bagi anak-anak ataupun pelajar, cuma Rp2.000 aja loh. Setelah bayar tiket, kita diarahkan masuk untuk ke area museumnya. Loh, katanya masuk, kok malah keluar ya guys? Ternyata, museum prasasti ini menggunakan konsep di ruang terbuka. Unik, tapi agak serem juga ya vibes-nya. Kalau kalian yang suka vintage ataupun suasana tenang sih, mungkin akan betah di sini. Kalau diperhatikan, kenapa bentuknya seperti makam ya guys? Nah, jadi gini nih, ternyata ada sejarah menarik yang harus kalian tahu. Pada mulanya, Museum Taman Prasasti merupakan sebuah area pemakaman umum yang bernama Kebon Jahe Kober, dengan luas 5,5 hektar. Dibangun pada tahun 1795, untuk bisa menggantikan kuburan yang lainnya, di mana ada di samping gereja, yang sekarang ini berubah nama menjadi Museum Wayang. Pada saat itu sih, emang makamnya udah penuh, guys. Makam baru ini memiliki koleksi nisan dari tahun yang sebelumnya, karena memang sebagian besar dipindahkan dari pemakaman yang sebelumnya. Untuk nisan yang dipindahkan sendiri, ditandai dengan sebuah tulisan atau inisial HK. Di tanggal 9 Juli tahun 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober ini sendiri dijadikan sebagai sebuah museum yang kemudian dibuka untuk umum dengan beberapa koleksi prasasti. Kemudian nisan dan juga makamnya dengan jumlah sekitar 1372 yang terbuat dari batu alam, marmer, serta perunggu. Dikarenakan perkembangan kota yang semakin pesat, maka luas dari museum ini sendiri menyusut hingga mencapai 1,3 hektar saja. Museum Taman Prasasti ini sendiri memiliki berbagai objek yang dapat dilihat. Koleksi lain yang dimiliki Museum Taman Prasasti ini adalah diorama dari makam yang berasal dari 27 provinsi. Karena pada tahun 1977, Indonesia baru memiliki 27 provinsi saja, maka museum ini hanya membuat diorama makam dari provinsi tersebut. Kamu juga dapat melihat keunikan dari berbagai bentuk makam yang berasal dari daerah. Tenang, kamu juga bisa mengetahui informasi dari makam dengan cara membaca tulisan yang terletak di dinding museum ya guys. Nah, kalau yang satu ini ada yang tahu nggak nih? Museum ini juga menyimpan koleksi kendaraan yang dahulu digunakan untuk mengantarkan jenazah loh. Kereta tersebut sering digunakan oleh pemerintah Belanda guna mengantarkan jenazah dari orang penting menuju tempat peristirahatan terakhir mereka. Karena terbuat dari bahan material besi dan juga aluminium,
membuat kendaraan jenazah tersebut lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Pengelola museum kemudian membawa kendaraan jenazah yang didapat dari gedung pemerintah Belanda untuk dikumpulkan dalam gedung museum. Kereta jenazah yang dipakai pada saat itu unik banget ya guys. Lanjut jalan-jalan lagi yuk. Di sini banyak koleksi bersejarah yang keren banget loh. Dari segi bangunannya pun masih menggunakan arsitektur zaman kolonial Belanda. Salah satu koleksi yang menjadi sorotan dari museum ini adalah sebuah nisan marmer berbentuk perempuan yang sedang menangis. Patung perempuan ini tak memiliki nama loh guys. Dilansir dari kompas.com, konon patung ini adalah nisan seorang perempuan Belanda yang bunuh diri setelah suaminya terkena malaria. Padahal, mereka baru saja menikah. Dulu, jenazah perempuan itu dibawa ke pemakaman lewat Kali Krukut dengan arak-arakan mencapai 500 meter. Ya guys, karena tempatnya bersejarah, biasanya orang yang datang ke sini merupakan peneliti, wisatawan biasa, ataupun juga para kolektor. Karena di tempat ini selain menyimpan karya seni hasil dari pemahat, pematung, kaligrafer, dan juga sastrawan, tempat ini juga digunakan sebagai tempat berziarah. Cuma itu, meskipun kesan makam masih sangat erat, tapi tempat ini juga sering dijadikan tempat hunting foto loh. Yoi, jangan salah, justru semakin unik kan? Apalagi jika kamu bisa memilih spot foto yang kece banget. Seperti ini nih contohnya. Nah, sambil kita jalan-jalan, kalian juga harus tahu nih, tokoh-tokoh bersejarah yang dimakamkan di sini. Karena dilansir dari indonesia.go.id, ada banyak tokoh yang dimakamkan di Museum Prasasti loh. Di antaranya adalah J.L.A. Brandes, seorang filolog yang terkenal berkat temuannya, yakni manuskrip Kakawin Negara Kretagama di Puri Cakranegara, Lombok, pada tahun 1894, sekaligus tokoh penerjemah Serat Pararaton dan ulasannya. Beliau meninggal pada 26 Juni 1905 di Batavia. Selanjutnya ada pula Dr. H. Evrol, pendiri Stovia atau Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra pada zaman Belanda. Ada juga Olivia Marianne Raffles guys, istri Gubernur Jenderal Stamford Raffles yang mengusulkan untuk memanfaatkan lahan luas atau yang saat ini dikenal dengan Istana Bogor. Kemudian dibuatlah Taman Botani dengan gaya Inggris klasik yang menjadi cikal bakal Kebun Raya Bogor pada saat itu. Kemudian juga terdapat nisan milik Elizabeth Adriani Rosboom,
yang merupakan istri dari Jeremias Steele, yang dulunya merupakan pemilik sekolah Santa Maria. Selain itu juga terdapat nisan dengan ukuran yang cukup lebar, yang merupakan milik Marisa. Ia adalah seorang wanita yang berasal dari suku Jawa dan dinikahi oleh Asul Teis. Nisan tersebut dibuat untuk mengingat jika pada saat itu sebagian besar wanita pribumi hanya dijadikan sebagai simpanan. Kemudian ada pula Miss Ribut, yaitu aktris Indonesia pada tahun 1930-an yang dikenal juga dengan nama Miss Cici. Ada juga Su Hogi, seorang aktivis pergerakan mahasiswa generasi 1960-an yang dikenal karena ia sangat idealis. Banyak banget kan guys tokoh penting yang dimakamkan di sini? Tapi setuju gak sih, dari sekian banyak museum yang ada di Jakarta, Museum Taman Prasasti ini memiliki keunikannya sendiri. Di balik nuansanya yang suram, sunyi dan juga teduh, museum ini menyimpan begitu banyak kisah kematian dari para tokoh penting dari berbagai periode sejarah yang berbeda. Memang museum ini dikhususkan untuk menyimpan berbagai macam batu nisan dan prasasti yang memiliki nilai sejarah tinggi. Karena itulah nuansa dark begitu menyelimuti area ini. Dark tourism sendiri merupakan sebuah konsep wisata alternatif yang menghadirkan objek, atraksi, serta pameran yang bernuansa kematian, duka, kesuraman, dan juga penderitaan. Tapi ada pula nih satu makam yang dianggap misterius, adalah makam Kapitan Jas. Belum diketahui benar siapa sebenarnya yang pernah dimakamkan di balik batu nisan tersebut. Namun, ada kepercayaan bahwa makam ini dapat memberikan kesuburan, keselamatan, dan kemakmuran bagi para peziarahnya. Selain itu, kita juga dapat menemukan makam Johann Hermann Rudolf, atau sebagian besar dari kita mengenalnya sebagai Jenderal Kohler. Ia adalah Panglima Angkatan Perang Belanda dalam agresi terhadap Kesultanan Aceh pada 1873. Memang di Taman Prasasti Terbuka ini kita akan mendapati beberapa nama dan juga tokoh yang pernah dimakamkan di sini, sehingga kita seolah dapat merasakan apa yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu guys. Ada tokoh pendidikan, seniman, ilmuwan, rohanian, dan mereka yang dianggap tokoh pejuang pada masa itu. Tapi karena bebatuan nisan tersusun rapi dan memiliki desain khas Eropa, pemandangan Taman Prasasti menjadi sangat estetik. Terlihat seperti sebuah makam di luar negeri ya guys. Bahkan seringkali Taman Prasasti ini dijadikan tempat foto prewedding dan lokasi syuting video klip loh. Pokoknya kalau kamu kesini bisa jalan-jalan sekaligus belajar banyak tentang sejarah. Kamu akan mendapatkan beberapa manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita bisa mengingat akan sebuah kematian, sehingga dapat menjalani hidup sebaik mungkin dan tidak lupa dengan sang pencipta. Dan yang tidak menjadi kalah penting, kita juga dapat mengerti dan memahami tentang sejarah dari museum ini, sehingga juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan wawasan. Wah, keren banget kan guys? Jadi kapan nih kamu mau kesini? Kalau kesini jangan sendirian ya guys, biar nggak sepi. Museum Taman Prasasti buka setiap Selasa sampai dengan Minggu ya, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Ingat, hari Senin tutup ya, Besti. Nah, setelah hari ini puas eksplor ke tempat sejarah, kira-kira besok kita kemana lagi ya, guys? Ayo subscribe dulu dong channel Bikin Betah ID. Follow juga Instagram Bikin Betah Official. Karena yang bikin betah ada di sini.